di antara sing dihitung pangeran niku kita-kita ini kalau orang baik niku min dzurriyyati Nuh napa min dzurriyyati Nuh tetes niki pelajaran ke kula jenengan nggih tetes nek pengin dadi wong apik niku dzurriyyah iku jelas di bapak di umumnya wong normal iku di bapak ya bapak iku umumnya duwe mbah ya duwe napa sampai uang itu dua ibu tapi gak dua bapak jadi ibu esitok bapak pirang-pirang itu bingung no naib ya bingung no apa kiai kalau nganti saat ini itu gak bosen-bosen di tako itian wis ramelok ngerasa no kakian mikir hukum niki kalau eling no terus ngeten gitu dalam madhab Syafi'i madhab nah ono wong hamil di luar nikah niku normale kan wong hamil ku ora oleh nikah. Perkarane beton wae janin. Sehingga iddah tiyang hamil iku nak nglahirno. Niku maknane iku hamil sing lewat nikahin sufisien, lewat nikah sing napa? Sah. Tapi nak hamil dari nikah tidak sah. Niku rata-rata kiai nggih dadi kawekno, nek ana sing gelem ngawin nggih dikawekno. Mergo nak di luar nikah mboten enten napa iddah. Paham ya, buat nenten nopo ida, mergo ida itu disyariatkan untuk nikah sing nopo sahi. Niki penting kula aturaken karena kalau tidak dinikah nanti malah repot. Misalnya ada orang kecelakaan hamil di luar nikah, cowoknya tanggung jawab, terus dia ingin menikahi, harus kita nikahkan karena dengan demikian kumpul kebunnya berah. Cuma nanti kalau anaknya itu putri tetap nggak bisa dinikahkan oleh bapaknya karena ini bapak selingkuhan bukan bapak sing untuk SK syariat. Jadi kok nak anaknya putri balik kok rabi sing rabekno hakim bukan bapak yang menyelingkuhi karena ini bapak ilegal. Tapi nak anak kedua kok wedok kayak ini gue soleh dinikahno bapaknya mergo anak sah. Paham ya? Ini gue cara madzhab Syafi'i dan kita ikut itu. Sak Indonesia, mes sak dunia ini anut madzhab. Terus wonten tiyang sing muni ikhtiyat, gitu. Kadang ikhtiyat itu mari goblok. Ikhtiyat itu aja nikahno, Gus. Ben lahir sik kok lagi dinikahno. Iya nak kok terus rajin nah, nak zina meneh. Kita ini tidak pernah tahu kelakuan wong ngono-ngono iku kan ra tau. Terus pokoke nak ben nikah ya. Nggih dinikahno. Imam Sa'roni dalam kitab Mizan Kubro itu beliau menceritakan pernah kejadian itu menimpa zaman Nabi orang ya kecelakaan seperti itu pokoknya orang nakal kecelakaan seperti itu terus Nabi dapat kabar bahwa dua orang itu sudah menikah ya dua orang itu sudah menikah terus Nabi komentar iftah qad kharaja min sifahin ila nikahin kalau balik ini balik kot khoroja min sifahin ila nikahin baguslah kedua orang itu sudah keluar dari tradisi zina sekarang punya tradisi nikah itu sombong guncak no ngalor ngidul kelon atas nama zina sifah saiki wis kelon atas nama nikah itu menunjukkan bahwa nikahnya orang yang nakal atau hamil di luar nikah sohi itu sah dan tidak menunggu iddah wa'ul hamli karena iddah wa'ul hamli ini untuk nikah yang jadi itu sejumbuh maksudnya itu salah paham jadi kalau nikah sohi itu ada iddahnya wa'ulatul ahmali ajaluhunna ayyadu'ana wa hamlahun tapi kalau nikah apa hamil di luar nikah kadang-kadang orang itu pertanyaan wong-wong iki usile nek urusan sitok. Ya wis takon. Iku geus sing sah iku sing kudu sing menghamili apa wong liya ya. Saya ora wis takon. Lha iku anak mlebu karo bapak kok tenanan. Ya bukan anak kawin ya sah cek sing ngawini ku cek sing. Cuma wong anak iki tetep ora dadi nasab, nggih. Dikawini sing zina cek wong liya iku mboten dadi apa? Cuma kayak nak iso husnudon, yo husnudon. Nak kena dipaksa husnudon. Misalnya ini, ono gosip saya kiu hamil, gosip dok tapi.
bareng dikawini Ruhin, lahirnya berpitung bulan. Karena ada kemungkinan anaknya Ruhin. Biaya akalul hamli itu pintu 6. Berarti jika kena di Husnudoni, jika kena. Tapi nak berarti kawin Ruhin kok tolong bulan lahir. Mbok maksa Husnudon, kan ya jadinya goblok kan. Iku sawah bayi ajaib. Mergo bapake yo ajaib sehingga ora iso. Terus nundun yo buta akal mosok. Dadi khusnundun ono batese. Nak lahir ba'da sittati asyhurin ba'da nikah iku ono kemungkinan apa? Nasab iso diintisapno ning pokoknya ini yang nekah, bapak-bapaknya sopoh, pokoknya ini kena di Husnudoni. Tapi nak apel lah min sitati asyurin lebih sedikit dari minen 6 bulan, ya orang kena di Husnudoni. Nah tapi orang yang takok, nak nyakang Gus, 5 wulan 4 likur dino. Takok kok. Ya nak sing mepet-mepet ngono, ya nak ijak iso Husnudon ya milah Husnudon, Husnudon ora bayar wae. Lha nuduh zina itu kotak, gak kotak dihukum lho. Dihukum. Pokoknya bangsa mutasyabihat itu. Mereka agama itu duwe adat tebak-tebakan. Jadi pangeran itu panjang kepingin manusia itu cerdas. Jadi uang itu kabeh itu diparingi apa? Tebak-tebakan.